bawahnya mau kena. Iya, gua kedinginan jadi terpaksa pakai bawahan mau kena. Biar nggak masuk angin di pelaminan. Nanti tiba-tiba Bang, gimana bang? Masih deg-degan juga nggak menuju resepsi? Apa masih deg-degan akad? Yang tadi lah, lebih deg-degan. Akad lebih deg-degan. Sekarang harus persiapkan stamina. Oke. Terus, 4 jam lagi tuh. Bismillah. Pesan dan kesan nggak buat Caca bang? Pesan, ayo bang, ngomong apa? Ya pesannya adalah jangan lupa dengan keluarga. Oke. Okay. Terus tetap semangat. Terus percaya diri. Oke. Okay. Percaya diri. Amar. Pesannya jangan lupakan kita. Sudah. Intinya itulah ya. Intinya. Curang, ya naik, apa lagi yang lain? Apa ya kira-kira? Rajin mandi. Kita semoga Caca bakal jadi orang lebih baik. Yang lebih dewasa. Yang tadinya dewasa. Dan punya istri dan yang lebih baik, istri yang baik dan kakak yang jauh lebih baik. Kakak yang jauh lebih baik. Iya. Silakan deh. Semoga Caca jadi istri yang soleha. Boleh. Bisa. Jadi keluarga Sakina mau ada warahmat, segera diberi keturunan. Amin. Buat teman Amar. Oke, okay, masih bang. Semoga langgeng selalu, sakinah mawaddah warahmah. Semoga cepat punya anak, menjadi istri yang baik, menjaga wali, terus bisa membina rumah tangga yang baik, menjadi ibu dari semua kepala yang
Baik, terima kasih banyak untuk kesediaan. Dan semoga Caca sama Oli selamat menempuh hidup baru. Semoga selalu sama Pak Langgeng sampai punya anak cucu yang banyak, sama seperti mama dan papinya yang luar biasa jadi contoh buat kita semua. Caca, anak yang dari kecil bareng sama Tante Feby sama Om Roni, semoga bisa menjadi istri yang baik buat Oli dan menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya nanti. Selamat ya Caca, Oli. Ini cuma buka sepatunya lebih.
tiba-tiba ya di sini. Ini kalian lagi marah-marah. Lagi.